Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammad rasulullah sayyiduna sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, salah satu musuh yang paling besar yang kita selalu ditantang, dihadang dari mengingat Allah, mendekati Allah adalah hawa nafsu. Jangan cari musuh di luar kita, selesaikan dulu musuh yang paling besar yang ada di dalam diri kita. Ketika Nabi SAW selesai melaksanakan perang Badar, tiba-tiba Nabi nyelutuk mengatakan kepada sahabat bahwa sesungguhnya roja'na, kita baru pulang dari jihad ashor ila jihadil akbar, dan kita akan menghadapi jihad yang lebih besar. Karena pernyataan ini sahabat langsung kaget, apakah ada jihad yang lebih besar dan ini Rasul? Padahal jihad perang Badar ini sudah sangat besar bagi mereka. Lalu Nabi mengatakan ada, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hadis ini masyhur, walaupun sebagian ulama menyebut hadis ini lemah, tapi hadis ini ditopang hadis-hadis yang sahih bahwa memang benar bahwa sesungguhnya musuh kita yang paling besar adalah hawa nafsu diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, oleh karena itulah dalam sebuah hadis Nabi pun pernah menyampaikan salasa muhlikatun, ada tiga hal yang menghancurkan manusia, wa salasu munjiat, ada tiga hal yang menyelamatkan. Adapun tiga hal yang menghancurkan itu, yang pertama syuhum muta, sifat kikir yang ditaati. Sifat kikir ini berasal dari bisikan setan yang menakut-nakuti kita miskin dan godaan hawa nafsu yang tidak mau berbagi. Jadi pangkalnya memang hawa nafsu awalnya. Yang kedua syuhum muta, syuhum muta yang pertama, yang kedua hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Nah inilah yang menjadi petaka bagi kehidupan kita yang menghancurkan. Sebab hawa nafsu ini ma'asyiral muslimin, dia punya sifat tidak pernah puas, tidak peduli halal dan haram, ya, tidak peduli dia istri orang, tak peduli dia harta orang, yang penting dia puas, yang penting dia menang, tidak peduli dia dengan keadilan, yang penting aku bisa berkuasa. Inilah hawa nafsu, dia tidak peduli apapun di luar dirinya. Maka ada satu riwayat yang mengatakan ketika hawa nafsu ini direndam di neraka selama 1000 tahun, lalu ditanya oleh Allah, man anta, anta, siapa engkau hai hawa nafsu? Saya, engkau lah. Begitu direndam lagi di neraka 1000 tahun, lalu ditanya lagi, man anta, siapa engkau? Saya, engkau, gak pedulian sama Allah saja, gak peduli dia. Begitu direndam di neraka selama 1000 tahun, kata ulama tidak diberi makan. Lalu ditanyalah dia, man anta, barulah dia mengatakan, anta rabbun, saya adalah abdun, ana abdun, wa anta rabbun, engkau Tuhan. Tapi tetap dia mengatakan di Allah itu Tuhan, bukan Tuhannya. Tetap tidak mau dia mengatakan Allah Tuhannya, tapi Allah Tuhan katanya saja. Beginilah model hawa nafsu ini. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita kaji secara rinci, kenapa Israel membombardir Palestina?
pangkalnya, awalnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ingin berkuasa. Kenapa Amerika cenderung ingin dijadikan sebagai negara adidaya? Kalau ada negara kuat, maka diperangi. Kadang perang proksi, kadang perang dingin. Ya, ada lebih kuat, ada yang mengimbanginya seperti Uni Soviet, maka terjadi perang dingin. Kadang perang proksi. Ini karena berawal dari hawa nafsu. Karena mereka menunjukkan egonya, kesombongannya. Maka yang ketiga, setelah yang merusak dua tadi, yang ketiga kata Nabi, ijabul mar'i binafsih. Nah, ini munculnya ego, merasa hebat. Nah, munculnya ego merasa hebat, ego itu sebenarnya itu juga berawal dari hawa nafsu. Apabila hawa nafsu berkolaborasi dengan akal, maka jadilah dia ego, aku, akulah yang paling hebat. Enggak ada yang lebih hebat dari aku. Kalau ada orang yang lebih hebat dari aku, maka aku akan hantam, aku akan hancurkan. Ini juga berpangkal sebenarnya dari hawa nafsu. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala memberikan satu cara yang paling mustajab, yang paling hebat untuk mengalahkan atau mengendalikan hawa nafsu. Inilah yang disebut dengan puasa, shaum. Karena tidak ada cara terbaik mengendalikan hawa nafsu kecuali dengan puasa. Coba perhatikan di awal-awal puasa gini, ketika orang-orang mengendalikan hawa nafsu, maka ramai-ramailah orang ke masjid, ramai-ramai orang baca Quran, ramai-ramai mulai bersedekah. Kebaikan itu menyebar luas. Ketika ramai-ramai orang mampu mengendalikan hawa nafsu, maka ramai-ramailah kebaikan itu akan muncul. Itu teori dan praktek seperti itu. Maka dalam riwayat disebut, satu saat malaikat itu komplain kepada Allah, "Ya Allah, kenapa ini manusia ini durhaka banget sama-Mu? Udah dikasih nyawa, dikasih kehidupan, dikasih oksigen gratis, diciptakan bumi tempat tinggalnya, dikasih air, mata air gratis, disehatkan jantungnya, ginjalnya, masih aja durhaka kepada-Mu ya Rabb." Maka kata Allah, "Kalau begitu kalian kalau mau tahu kenapa durhaka, baik, diutus Allah lah satu orang malaikat mengambil, mencabut hawa nafsu dari seluruh masyarakat di desa itu. Begitu dicabut hawa nafsu mereka, semuanya rata-rata ramai terus masuk ke musala, ke masjid, zikir, sholat, baca Quran, gak mau lagi berusaha, gak mau lagi nikah, gak mau lagi cari nafkah, hilang hawa nafsunya. Semuanya berdoyan-doyan, berlomba-lomba munajat, beriman, munajat, beribadah, berzikir, baca Quran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya mengapa manusia ini menjadi jahat, karena hawa nafsunya. Maka tidak ada cara lain untuk mengendalikan hawa nafsu kecuali puasa. Dan orang yang terhebat itu, kata Nabi, bukan orang yang kekar badannya, yang kokoh, yang hebat tenaganya, enggak. Tetapi orang yang hebat itu adalah allazi tamliku nafsahu. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mampu mengendalikan hawa nafsunya. Walaupun saat dia marah, dia tetap mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak berbuat zalim. Inilah sebenarnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini sebagai amalan pilar. Amalan pilar itu amalan pokok, bukan amalan biasa. Amalan pokok, rukun Islam. Karena memang musuh terberat kita hawa nafsu, maka kita disuruh puasa, dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, agar kita tidak diperbudak hawa nafsu, agar kita, ruh kita juga tidak lupa bahwa sesungguhnya dia adalah abdinya Allah, hambanya Allah, bukan abdinya hawa nafsu, bukan hambanya hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak memperhatikan berapa banyak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ma'asyiral muslimin, kalau kita jadikan diri kita mempertuhankan hawa nafsu, alangkah hinanya diri kita ini. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau sekiranya kalian hidup hanya untuk makan, perhatikanlah binatang-binatang di hutan itu, mereka juga hidup untuk makan. Lalu apa bedanya kalian dengan mereka? Imam Ali juga pernah mengatakan lebih tegas lagi, siapa yang hidupnya tujuannya hanya untuk mengisi sejengkal perut, maka dia tidak bisa lebih mulia dari apa yang dikeluarkan perutnya. Renungi, pahami baik-baik,
jika hidup kita ini hanya untuk cari makan, kita makan lalu kita keluarkan jadi kotoran, apakah kita tidak hidup? Apakah tujuan hidup kita tidak salah? Bahwa sesungguhnya kita hidup untuk menciptakan kotoran-kotoran yang begitu banyak tanpa henti. Kenapa? Karena hidup kita untuk perut. Maka ketika digiling perut kita makanan, semuanya jadi kotoran. Keluar jadi kotoran. Apakah diri kita ini kita jadikan mesin pembuat kotoran sepanjang hidup kita? Gara-gara perut kita saling cakar-mencakar, gara-gara perut kita saling jalim-menjalimi. Inilah bagi orang yang tidak mau memahami hakikat dirinya. Maka dari itulah ma'asyiral muslimin, ada satu hal yang harus kita ingat, yang menjadi tujuan hidup kita ini, agar kita tidak menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan kita. Apa itu? Tujuan ruh kita diturunkan ke bumi, Salah satunya adalah untuk apa? Untuk menjadikan diri kita abdi Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, mengabdi kepadaku. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan mengabdi di sini liya'budun adalah liya'rifun. Liya'rifun itu ma'rifat, mengenal Allah. Kita bertanya, kenapa Ibnu Abbas mengartikan liya'budun menjadi liya'rifun? Itu disebabkan karena orang tidak akan mau mengabdikan dirinya kepada Allah kalau dia tidak kenal dengan Allah. Arti lainnya, seseorang tidak akan mau mengabdi kepada sesuatu yang dia tidak kenali. Maka satu-satunya cara adalah, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadarkan ruh kita, buka mata hati kita. Itulah yang dikatakan Allah dalam Quran. Qul hadhihi sabili adu ilallah. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, mengajak ruh kita ini, diri kita ini kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kita ini hakikatnya ma'asyiral muslimin bukan hawa nafsu. Hakikat diri kita adalah ruh. Hakikat diri kita adalah makhluk langit, makhluk alam cahaya, makhluk yang paling mulia di semesta ini. Tidak ada yang lebih mulia dari manusia. Sampai-sampai kedekatan Allah dengan manusia itu luar biasa dekatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dengan manusia, lebih dekat dari urat lehernya, lebih dekat Allah kepada manusia daripada kepada malaikat. Itulah yang ditunjukkan Nabi ketika beliau Isra Mi'raj, bahwa Nabi bisa menembus wilayah-wilayah ketuhanan yang Jibril pun tidak mampu, tidak dibolehkan menembusnya. Itulah kemuliaan manusia. Maka kita ini sebenarnya hamba Allah. Hakikat diri kita adalah ruhani kita. Maka kita harus, jangan mau dikendalikan hawa nafsu. Kita harus bersinut ruhani kita. Adu ilallah. Bagaimana adu ilallah, mengajak kembali kepada Allah? Ala basiratin. Caranya cuma satu, yaitu buka mata hati basirahnya, buka mata ruh kita, buat ruh kita sadar kembali. Dulu kita berasal dari alam lahud. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Di alam keabadian kita sudah berdialog, berjanji kepada Allah untuk mentuhankan Allah. Ruh ini dibalut hawa nafsu, diberi panca indera, melihat matanya, melihat dunia, melihat bumi, mendengar telinganya. Semua ini membuat dia lupa kepada Allah, sehingga dia perlu diingatkan, diajak kembali kepada Allah. Supaya apa? Kalau dia kembali kepada Allah dalam keadaan bersih ruhaninya, dalam keadaan taat kepada Allah, maka dia kembali dalam kondisi dimuliakan, dan ruh kita akan menjadi wangi. Inilah yang disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Turuhnya. Ketika seorang meninggal dunia, orang beriman, maka dibawa malaikat maut, ruhnya naik ke langit. Di langit pertama, assalamualaikum wahai malaikat penjaga langit pertama, ya, bukakan pintu langit. Siapa yang bersamamu malaikat Israel? Bersamaku adalah Pulan bin Pulan. Dilihat catatan, iya, ini orang beriman, boleh masuk, sudah mendapat izin dari Allah Ta'ala. Naik, masuk, di langit disambut dengan kegemerlapan. Malaikat-malaikat mencium ruhani ini wangi semerbak, sehingga di alam malaikat, di alam langit pertama itu gempar. Manusia-manusia yang seperti ini menjadi dimuliakan, naik ke langit kedua, terus sampai menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dan setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala barulah diperintahkan, wahai malaikat Izrail, kembalikan dia ke kuburnya untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nangkir dan berikan dia kemuliaan. Maka dikembalikanlah dia ke alam barzah untuk menghadapi mungkar nangkir. Berbeda dengan orang yang ruhnya, ruh-ruh orang kafir, orang durhaka, ruh mereka itu dibawa malaikat Izrail naik ke langit berbau busuk, hitam, bau. Malaikat langit itu kebauan. Sampai-sampai diminta bukakan pintu langit, kata malaikat penjaga pintu pertama, tidak ada izin untuk masuk bagi Fulan bin Fulan. Maka dibacakanlah Al-Quran oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan riwayat ini, la tufattahu lahum abwaabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Kenapa? Karena mereka kembali dalam kondisi kotor, karena mereka itu hamba hawa nafsu, bukan hamba Allah, karena mereka itu selalu berbuat dosa, zalim, ingkar kepada Allah. Bagaimana mau mencapai alam malakut? Bagaimana mau menembus alam-alam kemuliaan? Tidak diberikan oleh Allah. La tufattahu lahum abwaabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit, dan mereka dicampakkan ke dasar bumi dan dihinakan untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Inilah akhir dari kehidupan kita nanti. Maka dari itulah masyarul muslimin, mari sama-sama kita ingat-ingat, kita ini makhluk langit, bukan makhluk bumi. Kita di bumi sebentar, 60-70 tahun, sedikit sekali yang mencapai 100 tahun. Illa abiri sabili, bumi ini hanya tempat singgah sebentar. Tidak ada yang bisa hidup selamanya di bumi ini, karena bumi ini bukan tempat tinggal asli kita. Kita aslinya adalah makhluk alam cahaya, alam kemuliaan, alam keabadian. Maka kembalilah kita dengan tenang, dengan penuh amal, tinggalkan hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita kepada kejahatan dan kemungkaran. Hindarkan untuk mentuhankan hawa nafsu, teruslah mentaati Allah. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam ketaatan, keimanan dan ketakwaan sampai akhir dari penghujung penghidupan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.